Warga Komplek Kartia Saida Selasa 23 Maret menggelar peringatan Isra Mi'raj tahun 1442 Hijriah di Masjid Syahrul Mubarak Dusun Simpang, Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas. Pada peringatan itu, Ketua Panitia Pelaksana Ustadz Abdurrahman dan Sekretaris Pengurus Masjid Syahrul Mubarak Atul Prabata menghadirkan Ustadz Hatoli sebagai mubaligh peringatan Isra Mi'raj. Dalam sambutannya, Ustadz Abdurrahman menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terlaksananya peringatan Isra Mi'raj di Masjid Syahrul Mubarak. Ia berharap dengan adanya majelis ini menjadi asbab kebaikan untuk anak dan keturunan agar menjadi penerus yang beriman. Saya sebagai panitia acara Isra dan Mi'raj bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita begitu banyak nikmat. Saat ini, malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kaki kita untuk datang ke tempatnya yang paling mulia, yakni di masjidnya, wabillahi khusus Masjid Syahrul Mubarak. Dan ini semoga ini majlis menjadi asbab kebaikan untuk anak dan keturunan kita supaya menjadi generasi penerus-penerus yang beriman. Dari pantauan di lokasi acara, tampak jamaah yang hadir antusias mendengarkan ceramah yang disampaikan dosen Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Usai memberikan tausiah, selanjutnya panitia pelaksana bersama Ustadz Hatoli menyerahkan hadiah kepada peserta lomba yang mengikuti kegiatan peringatan Isra Mi'raj di Masjid Syahrul Mubarak. CSM TV, Madah Kanye.